Keren sih ya, ini Mazel apa ya depannya, emang bro? Gede banget Mazelnya cuy, gede banget cuy, gokil sih. Charlie, karakter cowoknya, ini cowok apa cewek men? Namanya Charlie, cewek sih, cuma ini udah mama ya, emang bro, udah kelihatannya ya. Gokil sih mah bro ya. Wow, keren asli, ini OP banget sih, asli, sumpah ini OP banget. Wah, asli. Nice banget sih ini. Asli. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Oke, selamat datang di season 7 Battle Pass ya. Wah, wow, bro. Ocha kali ini bakal mau buka semua Battle Pass ya sampai level max, oke. Okay? Ocha habiskan berapa CP ini sudah nih? 14.000 CP sudah ya di akun Ocha. Ini ketutup sama facecam, bro, ya, tapi ya udahlah, enggak apa-apa, it's okay, oke. Okay? Yuk, let's go. Ocha mau lihat dulu nih, ada videonya dulu, bro. Kita tonton nih Battle Pass baru. Bos gokil, bro. Nice. Ready. Anjas banget dah. Yoi ma bro. Keren. Battle pass kali ini keren sih ma bro ya. Ya oke ma bro ya. Yuk let's go. Jadi ini ada banyak sih ma bro ya senjata-senjatanya ya. Ada M4 loh ya. M4 ya baru Ocha review kemarin udah keluar skinnya ya di Battle Pass. Wah, gokil sekali. M4 memang enak loh ya di season ini. Jangan salah ma bro, ada retake juga ya. Walaupun Ocha punya mythic-nya ma bro, tapi ya oke lah. Wah, ada karakter ceweknya. Ini kita tunggu-tunggu ya. Ada armor. Wih, armor cuy. Emotnya apa nih emotnya? Wih, emotnya keren loh. Asli ma bro ya. Ya udah ya, kita langsung aja mah bro ke level 50 ya, tuh dapat apa ya? Biasanya kalau level 50 tuh kan dapat banyak banget. Ada Razorback ya, Razorbacknya tapi skin biru sama karakter cowok. Oh, ini mah bro ya, senjata Hades ini mah bro ya. Wah, gokil banget sih ini LMG terbaru, bakal uji coba nih ya habis buka Battle Pass mah bro. Ini ada Rage. Ih, keren cuy, asli. Yaudah yuk, langsung aja mah bro kita bakar CP Ocha ini mah bro ya. Ocha bakal mau beli sampai level 50, oke? Okay? Sampai level maxnya. Oke, okay, 640 CP langsung aja kita beli, oke. Okay? Oh, dapat apa aja nih? Mantap lo ya. Oke, langsung 13 tier coy. Demir, ada Demir ya karakternya. Terus ada apa nih? M4 ya. M4 seperti Ocha bilang tadi, men. Wah, gokil sekali M4-nya. Outcast Vengeance. Anjay. Before the Storm. Oke, okay, calling card-nya juga ya, not bad lah ya. Cordite. Terus apa lagi nih selanjutnya kita dapat? Oh, retake-nya. Ini retake-nya sudah ada suppressor-nya mah bro ya. Dari skin nih. Jening. Keren sih ya. Ini Mazel apa ya depannya mah bro? Gede banget Mazelnya cuy. Gede banget cuy. Gokil sih. Charlie, karakter cowoknya. Ini cowok apa cewek men? Namanya Charlie. Cewek sih. Cuma ini udah mama ya mah bro. Udah kelihatannya ya. Let's go, dapat apa lagi? Axe. Oke, dapat bacokannya. Ini penting banget sih. Ocha perlu nih hal yang kayak gini, oke. Terus dapat Odin avatar. Ih, avatarnya gokil, keren. Dapat frame juga mah bro, Master Slayer frame-nya. Nice banget ya kan? Calling card epic-nya keren. Oh, parasutnya gokil sih. Ini di mana nih? Dicetak di mana nih parasutnya nih? Keren mah bro ya gambarnya tuh ya. Gokil loh ya. Terus apa lagi dapatnya? Oke, kita lanjutin aja nih mah bro ya. Kita gas lagi 630 CP. Yuk. Kita langsung habiskan saja ya. 20 tier. Wih, keren mah bro ya. Emot. Ocha kira Ocha dapat siren lagi loh ya. Ternyata emot. Ih, keren. Terus apa lagi? Dapat pangkat itu apa sih mah bro? Fennec ya. Fennec-nya ya oke lah, not bad. Yuk, langsung aja 13 tier. Ini apa sih mah bro nih? Buat apa sih ini? Bentar, mana? Corporal Punishment. Pangkat V2 ya. V2. Yuk, langsung kita ke berapa tier nih? 30 tier dulu, oke. Dapat apa nih? Dapat idealah. Oke, baseball. Nice. Wah, ini apa nih? Derham, bro ya.
Wah, daerahnya keren sih. Kayak skinnya lebih gede gitu gak sih? Bagus sih emang daerah sih ya seperti ini mah bro. Tapi oh, udah ada skin legendary daerah ya. Tapi ini epicnya juga not bad kalau kalian beli battle pass ya. Langsung aja kalau kalian mau beli battle pass isinya langsung di kita isiin ya mah bro ya. Oke, langsung aja follow Instagramnya ya. Oke, ada di bawah sini nih. @ kita isiin langsung aja mah bro. Atau kalian bisa klik linknya ada di description box di bawah ini mah bro. Oke, yuk langsung. Kita langsung beli 40 tier lagi. Maksudnya 10 tier jadi level 40 sekarang nih. Oke, dapat apa cuy? Oke, dapat DLQ. Wih, karakter epiknya. Pak polisi ya. Gokil loh ya. Lanjut. Dapat termite. Walaupun lo jarang pakai termite lagi. 50 GS. Oke, 50 GS keren sih. Wih, apa nih? Apa nih? Kiaxer kah? Wah, wow, Kiaxer epic mah bro. Akhirnya dapat Kiaxer epic cuy. Yuk langsung aja. Kita langsung buka sampai level 50 mah bro ya. Atau level maxnya battle pass ya. Sebenarnya bisa sampai ratusan sih ya battle pass ya. Tapi cuma dapat tuh, lihat tuh kredit-kredit doang ya, gak guna banget. Ya maksudnya ya kalau kalian udah sampai level 50 sih, saran Oci ya udah grinding aja di ranked atau pas main kan naik-naik sendiri ya. Sayang soalnya dapat kredit-kredit aja. Oke, yuk let's go langsung aja 50 tier nih. Oke, kita buka mah bro ya. Wadadidaw, langsung buka saja cuy. Oke, nice. Dapat DRH. Aspal. Backpacknya keren nih. Wih, gila men, backpacknya lucu ya. Oke, masuk sekolah lagi cuy. Oke, Razorback. Ada Griggs ya. Ini yang level 50 nya loh, bro ya. Oke, ini dia Hades kita ya. Nice sekali, bro ya. Waduh, Canon. Oke, nice. Ada ini. Oke, mantap. Yaudah, mabri. Langsung aja Oce setting. Kayaknya nih Oce bakal mau nyobain senjata terbarunya ya. Si Hades ini, mabri ya. LMG terbaru, oke. Namanya nama dewa dong ya. Yaudah yuk, let's go. Sah. Ya mabri ya, lucu banget ini ya. Oce udah siapkan loadout buat main ya. Oce bakal nyobain nih LMG terbaru ya, oke. Wah, ini plus karakternya. Plus tas juga Oce pake ya. Padahal buat main multiplayer nih ya. Oke, doakan saja Oce agar tidak mati ya. Alias selalu menggendong, oke. Let's go mabri ya, kita langsung coba saja ya. Yuk. Oke mabri, Oce udah di dalam game nih. Let's go, kita langsung coba aja ya, oke. Yuk, mabru. BTW ini emotenya mana nih? Emotenya. Oh, ini baru nih. Tapi yaudahlah, nanti aja ya mabru ya. BTW ini attachment gak usah kasih tau sekarang ya mabru, karena belum menemukan yang bagus banget ya. Oke, ini dan ini attachmentnya tuh kayak buat I don't know mabru ya. Kayaknya buat short range sepertinya. Oke, ini sih OP sih mabru. Oke, mantap. Oke, mabruk. Ini instalkin banget sih. Asli loh, kalian bisa lihat sendiri ya. Asli, parah. Instant kill sih ini mabruk. Pelurunya juga nggak terlalu boros ya. Oke. Gokil sih mabruk ya. Wow, keren asli. Ini OP banget sih asli. Sumpah ini OP banget. Asli ini OP banget mah bro. Oke. Asli mah bro ini parah. Overpower. Ini OP banget mah bro. Oke, ampe enok mah bro. Wah, gokil banget ya. Asli loh. Gokil banget men. Hei, mati Oce lagi enok wey. Wah, asli. Nice banget sih ini. Asli. Oke mah bro. Menurut kalian gimana? Ini overpower banget asli. Terlalu OP men. Asli. Ah gila. Gokil. Dapat satu saja mah bro. Dapat dua.
Oke mah bro. Doi. Asli parah banget ini. Terlalu OP senjata ini. Ini kayaknya Morden Fennec deh. Fire rate-nya kenceng banget dan ya gimana sakit gitu loh ya. Asli emang bro. Yoi. Ratain aja cuy. Wah. Instant kill sekali. Instant kill banget. Wow, mal bro, gimana menurut kalian? Yoi. Nice banget mal bro. Yoi. Yoi, kita bantai saja musuhnya. Kasih paham mah bro ya. Wow, cem mati tidak. Asli mah bro, gokil. Ini lebih dari chopper sih. Asli. Oh my god. Oce baru kayak pertama kali gitu ya ngerasain, baru nyoba deh senjata langsung enak gitu ya. Padahal Oce belum menemukan kayak attachment yang benar-benar pas buat senjata ini gitu ya. Wah, gokil men. Keren, 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 keren. Asli, saya tidak bisa berkata-kata mah bro ya. Ini senjata juga bisa sangat cocok buat raser gitu ya. Walaupun agak berat, ini LMG ya. Tapi men, gila fire rate-nya itu melebihi SMG loh. Nice sekali mah bro ya. Ini Oce kasih tau aja gunsmith-nya ke kalian ya, oke. Tuh, Oce pakai rapid fire barrel ya. Ini udah max ya senjatanya. Ini, tuh, ngurangin intervalnya mah bro ya. Berarti fire rate-nya tuh lebih tinggi dan damage-nya juga ada nambah ya. Tapi, long range-nya kurang ya. Mungkin nanti bisa ada dua attachment ya. Satunya buat support nahan di map jauh. Contohnya kayak crossfire mungkin bisa pakai long range barrel. Atau misalnya pakai map kecil di summit atau di map mana ya. Yang jaraknya tuh tidak terlalu jauh mah bro ya, pakai rapid fire barrel ini sangat OP banget asli ya. Terus perknya FMG mah bro ya, biar lebih sakit sih ya, sama kalau buat nge-wallbang tuh lebih mantap mah bro ya. Jangan lupa lasernya pakai aim assist laser ya, biar pelurunya penyebarannya tidak terlalu parah ya. Ini ada 10 spreadnya berkurang. Dan under barrelnya jangan lupa pakai crossbar ya, biar movementnya tuh lebih mantap. Terus sama ADS-nya kalau nge-scope itu lebih cepat ya. Terus Oce nggak tahu nih kalau nggak pakai amunisi ada berapa peluru ya. Tapi Oce pakai ini 84 round hybrid magazine ya, nambahin. Oh berarti ini kalau nggak pakai magazine itu 84 kurang 19 aja ya mah bro ya. Berarti sekitar 65 peluru apa ya kalau nggak salah ya. Ya bantu aja kalau salah ngitung, oke. Terus reload time-nya juga lebih cepat ya. Ya udah mah bro, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. Yap, see you mah bro. Serap. Yaudah, dadah semuanya. See you next.